Ini rombongan study tour hari ketiga mau kemana sih? Rombongan study tour? Ini mau kemana? Ya, kita kan nggak ada tujuan. Jadi kita jalan. Mau nemenin yang mama sama pulas. Jangan sampai kita ke Merlion ya. Aduh, kayak orang Bogor jatuh. Mau gitu banyak ada orang Bogor beneran. Ini nganterin orang Bogor nih mau ke Merlion. Kenapa Bu? Ada apa sih? Kita mau ngabrak. Nggak, ini Eyang biasa kan. Dia kan kalau ada apa-apa panik. Keluarga Cawang tuh keluarga panik. Keluarga Cawang, hashtagnya keluarga panik. Jadi harus dibawa santai. Belum apa-apa udah panik. Karena kan masih ada jalan menuju Bongas, ya kan? Kartunya ketinggalan. Kartunya ketinggalan. Padahal bisa pakai kartenya. Kayaknya ya, say. Iya. Yeah. Yeah. Nah, ada ternyata. Ada ternyata guys. Ada. Apa yang enggak ada? Itu kan ada tuh. Ada tuh. Nah. Oh, jangan panik makanya, Mak. Jangan panik. Panik nih. Kita kan kalau mama tuh orangnya enggak pernah panik. Santai, Mak. Lagu Haji Oma. Santai, selain katanya hari musik mau nyanyi lebih kira Zakia gitu. Mas, sih? Enggak, orang kita mau video. Kita kan kayak jadi ini gua kurus lagi, bagus sih kameranya. Buka, ntar abang pulang. Susah dong, ini kan saya tuh. Tuh, tangan saya punya stabilizer kali ya. Jadi kita mau jalan-jalan pakai bis bertemu jodohnya di bus. Enggak dong. Sedikit lucu, coba bikin. Aduh, berubah aja. Oke, udah sampai Pulau Gadung ya. Turun. Ayo, udah Pulau Gadung. Ayo, Pulau Gadung. Ayo, yang sama lagi ya. Oh, ditek lagi. Pak. Bener nggak tadi ada anak kecil di bis? Amazing, ngapain dia? Amazing lihat mama. Amazing lihat mama, gue cantik banget. Enggak, kenapa? Kenapa pak? Karena apa? Mam, she's memang. Sumpah ini bukan komedi, bukan bercanda beneran. Iya. Ini itu anak kecil ngeliatin. Gitu ya? Iya, dia ngeliatin mama, kayak nunjuk. Kok dia punya kumis katanya? Iya. Kok cewek dia punya kumis katanya? Gue kan cewek istimewa. Oh, TGR aja dia terkesima sama gue. Terkesima karena disangkanya laki mah. Lady boy. Cocok ya. Karena pakai kumis. Rasanya jauh-jauh ya deh mama ya. Papa katanya mau jauh-jauh katanya. Takut disangka couple yang gak bener. Gimana sih? Takut disangka robotik ya. Sungguh komedi ini perjalanan kita di Singapura. Lagi nggak ada kerjaan, ya udah kita jalan-jalan aja. Ya kan? Jalan-jalan apa? Ini nengokin mall ya? Nengokin mall. Kita pada bawa jas hujan nggak? Nggak. Kita kan bawa topi. Kita juga nggak bawa lagi. Apa namanya? Payung. Mama kan udah beli payung. Kalau hujan-hujanan mah mungkin beda kali hujannya Singapura. Singapura air jus-jus kalau hujannya di Eropa tuh baru. Apa tuh? Air tapi sama air tapi nggak terlalu yang kuyup gitu loh kayak berdua. Gimana deh kalau di Eropa tuh kalau hujan tuh orang biasa aja. Terus ya udah gitu terus bentar kalau di sini kan hujan lambet lah. Dia lagi botram. Makan di situ mah boleh. Iya, botram kali ya di situ. Bawa rantang loh kayak lagi di Monas ya, say. Dia kumpul sama teman-temannya terus kali gini kangen masakan Indo-Indo kali ya. Tadi itu kayaknya gue lihat dia ini lontong sayur di bawah sama dia masak. Mama apa? Ngapain, Bu? Mama Red Bean. Lagi ngapain? Kalau di sini mango. Kalau di sini enggak boleh.
Kalau di sini nggak makan es potong kali ini nggak sama ini juga. Emang mama kenal sama angkelnya? Kenal, tanya aja sama dia. Namanya siapa itu angkel? Angkel. Gimana Pak rasanya Pak? Hmm? Kalau kata Ojo sini rasanya rasa es krim. Yeah. Gimana rasanya Bu? Amazing, smart food. Ya pokoknya enak kalau nanti makan. Cocok ya sama selera orang tua Mama ya? Makasih. Mama kalau kau nggak bareng kan? Raspberry. Oh dia mau waper. Ya, aku mau waper. Minuman doang sih. Tadi aku ngambil sup, ngambil supnya sup apa? Sup Singapura. Pokoknya ada laksa, ada apa, tapi mama yang tutup. Bandung, rosir, aku paling suka. Nah, ya kan? Enjoy. Gelasnya sono, gelasnya sono. Ini halal. Mungkin kayak mama ini kan. Asam itu. Mama apa dong? Orang tua jangan yang ini. Asam deh. Banyak warna-warni. Oh. Warna-warni banget nih, lihat tuh. Harus pelangi sih. Gua harus pelangi tuh, lihat minumannya. Tahu enggak sajen? Berwarna-warni ya. Kan kehidupannya selalu warna-warni. Sama aja kan? Sama aja kan sama mantau di Indonesia. Kayak ini ikannya enak banget. Mana ikan apaan? Ikan steam di situ tuh. Ini mah ikan julung-julung kali. Bukan, ikan kue. Ikan kue. Kayaknya gede. Udah amat-amat. Nambah lah. Nah dulu, enak banget apa enak biasa aja? Oh, Mbak Elsie berarti benar. Benar tuh enak. Beda, kalau Mbak Elsie semua makanan dibilang enak. Ada kepiting Alaska namanya, bagus banget. Gede-gede gitu. Tapi susah banget makannya, kayak mau berantem gue sama kepiting nih. Tuh lihat tuh. Duh. Apa gak mau nolongin mama? Sambelnya tuh enak banget. Susah banget deh kepiting tuh, lata kepiting sampai segede-gede gini tuh. Ini cokornya doang loh. Panjang-panjang gini. Ini udah kebuka, tapi dia kayak mau ngajakin berantem nih kepiting. Baru ngerasain makan sambel yang bukan terasi tapi enak. Ya sambel di Bangkok itu loh. Sekarang kita coba yang sambal hijaunya ya. Dagingnya tuh gede banget, ini cuma ini cokornya loh. Apa sih? Gini-gini ya. Ini manis banget. Cuman bukanya ya Allah. Enak kan tapi? Lanjut banget. Enak banget. Oh ini tuh. Gitu, say. Caranya. Udah. Jadi harus kanan kiri mah. Ini kan tangan kerja. Ini juicy, ini tuh kayak cap-cap gitu. Ini di mana guys? Ini cap-cap kita dan bersih. Kalau kita di ambasador. Jakarta. Ini pasar Senen kan?
kali ya kalau oh, yang bas. Ini tadi pasar, pasar temennya. Oh, yang mau tuh di pasar ini kan. Iya, emang gitu. Anginnya kebalik. Enggak, yang benar-benar. Itu anginnya dari situ. Anginnya dari sini. Oh, cobain tuh. Simbanya mau ini. Nih. Nah, kebalik kan tuh. Ada enggak anginnya? Ada enggak? Ada. Bagus enggak? Masa nyanyi begini? Ya enggak gitu lah. Nanti 21 mau beli makan durian lah satu yuk. Makan durian apaan sih? Makan durian lah yuk. Makan durian, makan durian dan ini tukang durian ada di sini. Hey guys, siapa? Nah yuk, tukang durian beli buat siapa? Buat si anaknya itu tidur. XS tuh umur berapa, Shay? Kalau anak kecil tuh emang harus yang ada tulisan Singapurnya? Iya ada biar bagus ya kan. Terus yang ada pink sama ungu kak, apa pink aja? XS 1 tahun. Ya udah berarti XS sama S. Yang mana aja? Small C one. Gimana coba. Belum mau keluar kah? Kita makan di mana? Jangan di sini kali. Kita makannya di mana ini? Ngempel banget itu di seberang. Duriannya tuh saking menteganya sampai ngerempal gitu. Gimana sih ngerempal? Rasa apaan ngerempal ya? Endor. Itu dia punya adik kan? Iya. Kan lucu banget. Apa-apa? Ada tuh. Naya dapat tuh. Ya. Oh. Minta ya? Iya. Enak. Emang gak doyan ya? Ya kalian tuh ya. Jangan bodoh deh, ini enak banget. Enggak. Makanan para raja ya. Nah, yeah. Kita lagi di mana, Ma? Ini gara-gara Ucis katanya bilang ada coklat sedolar. Emang iya sedolar? Tadi kan sedolar, ada kan banyak. Ada yang 4 dolar. Iya, tapi ada sedolaran. Akhirnya belinya kayak lagi belanja di Indomaret. Kalau pada mau belanja di Singapura, ini toko ABC adanya di Bugis. Bugis, betul. Di sini nggak cuma coklat, ada juga. Iya, oleh-olehnya jangan di airport, belinya di sini. Bukan cuma coklat. Kalau jalan dulu, gue coba ke Chinatown, beli sabun, beli sampo gitu, taruh di box. Dulu waktu belum barang-barang masuk ke Indonesia, tapi sekarang sih di Indonesia udah ada. Itu papa ada lagi tuh? Nambah lagi. Nama lagi, Pak? Dua itu doang. Itu doang. Apa mendingan lihat-lihat dulu deh. Ya, Bapak mending muter-muter lagi. Gue pengen beli sabun deh rasanya sama. Emang di rumah enggak ada, Bu? Ditanya. Emang tinggal di Singapura mau setahun. Sekarang ada di some place di Singapura, tapi kalau mau kesini tuh
barangnya lumayan lumayan diskonnya gede gitu, tapi agak agak keluar kota jauh. Tapi aku nggak belanja. Bener ya? Orderan kita udah datang. Aku pesen apa tadi ya? Beef yakiniku. Ini kita bakar-bakar sendiri. Bapak makan apa, Pak? Apa makan? Tapi Tom Yum nggak jadi, Bapak? Nggak, takut perutnya mules cenah. Papa kan perutnya udah mulai ini. Papa nggak kuat. Papa nggak kuat makanan yang apa sih? Yang biasa aja. Papa tuh nggak kuat sama yang luxury. Papa tuh nggak perutnya nggak kuat sama yang asem, sama yang pedes, nggak kuat ya. Pokoknya lemah lemah, Papa lemah. Papa harusnya makan luxury ya. Oke lah, happy lunch, late lunch sih. Tapi kalau ini sih jam makan gue. Jam segini. Ini udah belanja ke berapa? Belanja toko ya? Enggak belanja. Tapi ini udah menyesal. Bener ya tadi kenapa enggak bawa koper? Ah, gitu. Lucu nih. Tapi ini lucu. Coba. Lucu mah. Jakarta, Indonesia. Here for Taylor Swift. Yeah. Really, yeah. Yeah. You see the dressing like that. No, already yeah, was. Yeah, got the Taylor Swift style. Ticket how much? Ticket. I don't know. Maybe 8 million. 8 million, I don't know. 8 million, I don't know. This one $36. You need plastic bag which no. No need can put here lah. Yeah. Thank you. Thank you. Ini kayak ini tau nggak sih? Kayak Mary, ya kan? Atau Mary loh, Mer. Sumpah anaknya ini apa ramah tamah. Di mana katanya beduk? Which one the menu? Maaf, ini di Plaza Senayan atau di sini? Kopi. Atau di sini ini? Oh ya, paket B. Mana paket B? Udah selesai, kayak udah capung, kayak enggak, kayak memang enggak niat mau belanja kan, jadi enggak belanja. Jadi kita mau ke kasihan adik-adik kan enggak ngikut. Jadi kita mau cari barangnya adik. Tapi mau gitu. Oke lah, sebenarnya kalau untuk orang yang apa ya pengen belanja barang branded tapi yang harganya cheaper. Agak miring. Nah, jadi tuh ini diskonnya tuh kalau umpamanya beli satu beda lagi, beli dua lebih gede, beli tiga lebih gede. Pokoknya diskonnya antara 40-70% loh di sini. Kalau untuk sepatu olahraga sih di sini oke banget lah. Gitu say, hari ini udah kita di Sindangdut. Kita mau lanjut ke nyari barang ada di Orchard. Karena kemarin kita Orchardnya cuma sebentar, ya kan? Tapi gara-gara ini kakak Salsa happy. Kakak Salsa hari ini you know what? Nonton Taylor Swift lagi. Gue gak ngerti hidupnya. Kalau kata gue ya udahlah ya udah nonton ya. Udah nonton udah kenapa sih harus? Beda lah kalau buang-buang duit banget anaknya. Terima kasih banyak pokoknya untuk Aunty Riri yang udah ngasih tiket terus-terusan. Maafin ya kalau ngerepotin ya. I love you. Bu, kenapa repot banget, Bu? Ini anaknya. Jadi enggak boxing Muay Thai. Boxing. Boxing. Nifty. Oh, kita lagi di store apa, Mas?
di toko boxing. Toko MMA. Toko boxing. Siapa yang boxing sih ini kalau boleh tahu? Boxing mah. Saya dong. Boxing India dong. Bu, kita mau makan di mana, Bu? Langsung buka topi. Enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Sudah kau. Ah, emang iya? Nih. Emang iya, Pak? Kakek udah berong. Lemah, ini lemah. Makanya orang lagi. Sini ada itu ya. Motor rambut. Oh, motor rambut kayak dia. Kalau dia ada bafinya. Di bawah pohon aja, di bawah pohon. Waktunya kita pulang. Selesai nonton konsernya. Gimana kamu rasanya nonton konser? Seneng banget lah, kan ke Singapura mau nonton konser, kalau enggak dua kali rugi. Nonton konser apa jauh-jauh. Kalau dikasih tiket lagi, lu mau nonton lagi nggak? Ya mau lagi lah. Ih, keren gila. Saya gitu-gitu doang juga. Sama aja. Yang nggak di Singapura dong, beda tempat. Ada begitu mau pulang, yang mama kan udah santai-santai nih, tiba-tiba ada yang hilang. Tiba-tiba? Kartu papa jatuh. Ya namanya juga oma-oma, Kak. Nanti mama kalau udah tua kayak gitu juga gitu, kamu jangan marah. Kalau itu kan gampang, tinggal buka mbanking diblokir. Gampang tau. Iya, jangan marah. Kalau papa kan keluarga panik. Ini udah merasa bersalah. Kemarin aku deket belum? Yalah, ya kan yang penting kamu. Yang penting aku udah nonton deket. Ada yang mau ngasih tiket? Aku mau. Apa-apa juga boleh. Oh gila, seragosal aja. Siapa tuh? Yang mau nonton? Katanya dia hari Sabtu di sini. Makanya udahlah, bye. Oke, Pak. Kita mau duduk gak? Di tempat yang aman, Pak. Yuk, makan dulu yuk. Makan kita siang ini di airport aja. Makan apa, Nak? Nasi itu ya, lemak. Nasi lemak, heaven apa? Heaven what? Evan Liwang nih enak juga nih. Aku makan nasi lemak sama ayam. Ma, gimana tripnya, Ma? Aduh, menyenangkan sekali, happy, very happy. Sudah berapa puluh tahun ya? Lebih dari 7 tahun lah, minimal 7 tahun aku nggak di sini. Makasih ya, Is. Makasih iya, napak tilas aku. Terima kasih banyak, Andri, Is. God bless you.